going on, guys? Welcome back to the channel Bang Jaro. Welcome to Mobile Legends. Alright, guys, hari ini kita kembali dengan Mobile Legends. Bang bang. Hari ini aku akan pakai hero yang dah lama aku nak pakai, yaitu Guinevere, apa-apa je lah nama dia. Alright. Dia ni fighter. Tapi tengok baju dia. Tengok dia punya skin. Tapi I guess, don't judge the book by its cover. So aku dah lama gila nak pakai dia ni. Finally, Mobile Legends bagi kita try free for this week, I guess. Untuk classic. So, let's try her. And see, dia ni memang OP ke? Atau macam mana? Aku jarang gila pakai fighter. So, laning semua item main tibai ya. Lalu kalau aku main, kalau aku face enemy ataupun one of my teammates pakai Guinevere ni, memang power. If only I had freedom. Request backup. Okay. Skill satu dia macam straightforward, launching power ball macam tu. Tak dapat kau curi. Initiate retreat. Apa skill satu ni boleh apa? Stun ke apa? Dia belajar sambil main macam biasa. Okay, skill 2 blink. Aku nak farm dulu at least sampai dia level 4. Lepas tu baru kita try rotate or jaga lane. Biasa straight away aku akan jaga lane, but this fighter aku nak farm dulu. Cidok dia daripada dalam. Okay. Itu siapa? Itu Alice kan? Alice kan? Dia sekarang kelas hero dia tank. Oh? Tank mage. Kan? Dulu dia mage je. Dah tukar. Aku ni player lama. Very very old player. Zaman-zaman season 1 dulu. Lepas tu aku take a break lama agak main daripada main MLBB. Eh, ada dalam jungle ni. Ha, angkat kau. Kenapa kau duduk situ? Oh, dia pun Guinevere. Ha, angkat kau. Aku tak rasa lah. Saya lawan. JFK kot tadi. So aku break lama juga daripada MLBB. Sekarang baru aku try main balik, panjat rank balik. Memang payah. Players are getting smarter and getting dumber pun ada kak. I know that lots of kids yang memang kids under 10 years old pun ada main. Mak bapak bagi main MLBB. So aku tak kisah klasik apa, kalah tak apalah. Biasa kan, tak apa. But rank! Aduh, sakit hati weh. Kita tak tahu, tak boleh aku judge umur dia orang, berapa dia orang main kan. Tapi the way they playing, aduh ay. I don't know. Aku tak nak age shaming. Age shaming. Okay, cedok dia ni. Let's go! Oh, itu dia punya decoy. Oh, ajar. Dia lari dah. Best dia, Guinevere ni. Bila blink, dia akan tinggal decoy je. So, boleh lari. Boleh, apa damage. Dia macam, tak tahu lah, macam dia assassin juga. Eh. Aku tengok gameplay kebanyakan orang main Guinevere ni. Dia cedok daripada jungle. Duduk dan diam dalam jungle. Tunggu peluang. Lompat. Ulti. 2-3-1. Initiate retreat. Alamak. Mana ni? Keroyok. Marah member. Okay, kita try rotate lah. Mari push. Sekejap. Sabar. Kita mendahului dengan 4-1. Tapi aku baru dapat assist 1 je. Kita target tak mati ya kali ni. Ah, mana kau? Aku nak cedok dia ni. Hey!
Jangan marah guys, aku baru first time baik pakai dia ni. Kita try. Guys, aku masih mencari-cari ya. Aku ada adalah battle point tu banyak lah juga kan untuk beli hero, tapi aku masih mencari-cari lagi. Aku nak beli hero apa sebenarnya? Serius, aku ada basic hero je sebenarnya. Aku tak beli pun satu. Dalam otak aku nak beli ada Farsa, Helcurt. Ha. Univere ni tahu ah. Boleh ke? Sylvana sedap gak? Tapi aku tak pernah try lagi Sylvana. Kan? Ada Xbox, Diros. Korang rasa apa yang patut eh? Aku suka Mage, aku suka Valir. Tapi... Ha! Masuk! Aku masih tak dapat grip from this hero lah. Sabar guys, aku try. Okay, lompat. Alamak, tak ada! Terus je lah, ulti. Dapat juga. Eh, sakit. Lari. Ow! Oh. Hey! Nasib member tolong. Wey, member. Itulah sahabat sejati. Tidak tercedok aku kat situ. Entahlah. 1-2 game lagi aku main guna dia ni. Mungkin okey kot. Cik, 1-2 game. Hai, bagi aku buff ni lah. Yalah, bagilah dia. Ambil ni. Hei, dua orang ambil. Tak biasa aku tak jungle tau. Kalau aku main. Kalau aku main mage biasa kan. Ni bila nak jungle ni payah pula kerja ramai pula. Alah, aku lompat dia. Tu masalah tak kena. Kalau kena tu, dapat ulti lepas tu. Hoi. Sakit aku kan. Ah, lepas tu ulti dia static ke. Bila kau pasang ulti, tak boleh gerak. Gerak dia cancel. Dia macam Odette. Kan? Uish. Payah agak ni. Nasib baik team power. Lompat! Aku nak mencari lompat tu. Aduh. Ha! Angkat! Mantap jiwa! Okay. Ambil tower ni. Sakit ke? Damage dia sakit. Bila aku pakai ni, damage sakit. Hey! Ah, ini aku yang sakit! Hey, lompat lah! Aduh guys. Kalau baru nak target tak mati. Aish. Tak apa. As long as we win, you know. Dia dapat, dia baru bunuh 3 je. 13-3, see that? Power team kita. Tank kita power, tank. Betul-betul menjalani tanggungjawab, tank. Aku patut ikut dia, patutnya. Okay, kita ambil dulu. Awak tengok kalau max level dia macam mana pergi apa Guinevere ni. Aku macam dah main dalam 9 minit ni macam suka ke? Tapi I find that skill 2 dia tu memang payah nak kena. Main ini kena sabar sikit lah. Tak boleh nafsu sangat kot. Aku kena sabar duduk dalam jungle kan. Tunggu dia orang battle masuk kat situ. Itulah aku tak suka. Aku suka roaming macam tu, jalan-jalan, no. Okey, kita try dengan dia orang ni. Tengok chat. Member pun semua dah datang. Tunggu tank masuk jap. Dah lari. Lompat. Ya. Hei, tak kena. Oh, kena. Legendary. Aduh.
Kena pandai timing ah main ni. Siapa korang yang pandai timing ni, jiwa boleh sabar sikit. Boleh lah pakai. Duk lah jungle kan. Gulu. Kalau kena skill 2 dia tu, ulti ready. Kena cara memang dapat lah kill. Nampak. Macam tu aku tak kena pandai bajet lah dia nak lari ke mana kan. Bagi siapa yang main Franco tu, boleh lah main Guinevere ni. Pandai timing kan, pandai aim. Damage je memang sakit. Terperangkap. Kena tolak. Zas lompat, tikam. Semua hero nampak comel eh dengan dia punya skin ni. Tak nampak macam fighter, nampak macam mage atau support. Hey! Hey, dia masuk, aku masuk. Dua-dua keluar last sekali. Ha! Dikeroyok. Habis guys, habis. Begitu saja. Kita at the front door already. 11 minute in. Masuk macam tu aja, terjah masuk. Dead. Go guys. Mantap jiwa. Masuk macam tu, dive in tower. Mungkin itu cara dia. Combo. Kena berani. Dive tower. Last tower dia down. Adakah ini sebuah permainan yang sekejap sahaja? Belagak je kalau menang. Oi, ada. Kau ngajo. Oh, engkau kau. Oh, nasib kau lari. Oh, ada lagi seorang. Fallback. Ke kita boleh teruskan? Fallback. Takut. Takut. Alah, dah tak ada pula. Ambil apa? Ambil ni lah. Kita pergi ambil crab. No, dia orang masih boleh come back, you know. Jangan yakin sangat. Kalau yakin sangat, boleh mati. Boleh kalah. Farm dulu. Bagi max level. Oh, confident sikit. Okay, ui. Level kita dah ke atas sangat dah tu. Okay, clear lane. Lagi minion masuk. Top student of the academy. Launch attack. Ingat nak hero lompat lagi. Dapat. Let's go. Makan. Aku pun sakit juga. Ui. Nak tikam aku. Legendary. Tak dapat lah bro. Gua balik lu. Papa Roger. Okay. Sabar geng. Party belum habis lagi. Tunggu aku datang kejap. Sabar geng. I'm coming. Walaupun dia pakai kain, tapi dia tak seslow Aurora. Your team destroyed a turret. Our turret has been destroyed. Habis. Masuk jentu je. Adakah ini penamat dia guys? Enemy concede defeat dan yo! Begitu saja guys. Kita peroleh kemenangan untuk hari ini. Sebenarnya aku tak dapat full use of Guinevere ni lagi. Aku tak dapat rasa full power dia, cik. Tapi dia memang power lah. Dia memang power. Dia di tangan yang pro memang hebat. Memang kalau kau main, practice dia ni, aku rasa you get a grip of it, you gonna excel on apa handling Guinevere ni. It's a good game. Guinevere is good. Alright guys, itu saja setakat ni. Kalau korang semua suka video-video aku, jangan lupa untuk like, share and subscribe video aku. Dan kita akan jumpa di video MLBB yang akan datang. Let's go!